Pemirsa, kondisi tubuh kita terkadang menimbulkan gejala-gejala aneh yang bisa membuat kita khawatir. Apa yang sebenarnya terjadi ketika kandungan menghilang tiba-tiba? Atau fakta bahwa tubuh kita menjadi lebam dan biru ketika bangun dari tidur? Benarkah hal ini merupakan campur tangan makhluk tak kasat mata? Sayangnya, karena kurangnya pengetahuan, berbagai gejala aneh ini sering diartikan sebagai sebuah peristiwa supranatural. Keadaan ini sebenarnya bisa dijelaskan secara ilmiah oleh para ilmuwan. Seperti apa penjelasannya? Inilah fakta dan mitos supranatural dalam tubuh manusia. Peristiwa supranatural yang pertama adalah disunat jin. Ini kerap terjadi pada anak-anak laki-laki di usia bawah 10 tahun. Dalam semalam, penisnya tiba-tiba memendek dengan sendirinya. Karena fenomena ini, banyak mitos yang berkembang di masyarakat bahwa jin membawa anak ke alam mereka untuk disunat. Sang anak tidak merasakan sakit apapun karena disunat di alam jin. Bahkan beberapa masyarakat percaya bahwa anak yang disunat jin memiliki hasrat seksual yang besar. Namun menurut ilmu kedokteran, fenomena ini disebut parafimosis. Penis anak tiba-tiba memendek sendiri seperti habis disunat karena kulit penisnya tertarik ke belakang karena hal-hal tertentu. Bisa karena ereksi atau karena anak memainkannya. Jadi bukan karena disunat jin. Bagi yang beragama Islam, dokter tetap menyarankan sang anak agar disunat jika waktunya tiba. Pernahkah Anda merasa aneh ketika bangun tidur tangan atau kaki Anda lebam dan memar tiba-tiba? Kejadian ini pasti pernah dialami setiap orang. Zaman dulu, orang mengaitkannya dengan hal-hal yang berbau mitos. Ada yang bilang memar dan lebam pada tubuh itu karena dijilat atau dicubit setan. Ternyata, peristiwa ini bukan merupakan sebuah peristiwa mistis. Para dokter menyebutnya purpura simplex atau penggumpalan darah akibat pecahnya dinding pembuluh darah. Biasanya terjadi di tungkai kaki atau lengan. Penyebabnya bisa banyak hal, stres, dan kelelahan adalah faktor utama. Selain itu, benturan tidak sengaja juga bisa menekan pembuluh darah sehingga darah menggumpal di area benturan. Untuk yang usianya di atas 50 tahun, pembuluh darah semakin lama semakin tipis, jadi mudah sekali pecah. Ini juga bisa menyebabkan badan menjadi terlihat lebam atau memar. Ada peristiwa melahirkan tanpa hamil. Ada pula peristiwa kandungan menghilang tiba-tiba. Setelah merasakan kehamilan 9 bulan, tiba-tiba janin yang ada di dalam kandungan sang ibu hilang. Ini pernah terjadi pada seorang wanita di Gunung Kidul. Sontak seluruh penduduk geger dan menyangka bahwa janin sang ibu dicuri oleh makhluk gaib. Kasus janin hilang dalam kandungan disebut dengan istilah pseudocyesis di dunia kedokteran. Bahasa yang lebih sederhana disebut hamil semu. Hamil semu biasanya terjadi pada pasangan yang sangat mengharapkan kehadiran anak dalam keluarga. Perempuan yang mengalami pseudocyesis mengalami hal-hal yang sama dengan orang hamil normal. Dia tidak mengalami menstruasi, perut membesar, tes urin positif hamil. Namun nyatanya dia tidak hamil karena tidak ada janin dalam perutnya. Kasus janin hilang biasanya terjadi di daerah pedalaman yang belum memiliki alat canggih. Pemeriksaan kehamilan hanya berdasarkan hitungan siklus menstruasi dan pemeriksaan bidan atau dukun beranak. Pemeriksaan dengan metode ini bisa saja keliru karena tanda-tanda yang sama ini. Jika diperiksa dengan menggunakan USG, keberadaan janin bisa diketahui dengan akurat. Melihat pertunjukan ilmu kebal, banyak orang menyangka ilmu kebal yang didapat dari orang-orang ini adalah ilmu hitam, atau ada juga yang percaya jika orang-orang ini kemasukan roh-roh
yang membuat mereka menjadi kebal terhadap senjata. Namun mengapa selalu terdapat kesalahan pada penggunanya? Ilmu kebal sebenarnya bukanlah sebuah kemampuan mistis. Para pakar menyebut fenomena ilmu kebal sebagai sebuah delusi pikiran saja. Pengajar ilmu kebal setiap hari memberikan sugesti kepada muridnya bahwa tubuh mereka bisa kebal terhadap rasa sakit jika berpuasa dan melakukan ritual-ritual tertentu. Sebenarnya, syarat ini hanyalah sugesti agar pelaku ilmu kebal percaya bahwa mereka bisa melawan rasa sakit. Hal ini pun bisa dipahami oleh otak mereka dan memerintahkan tubuh mereka untuk tidak sakit terhadap aksi yang ditimpakan ke tubuh. Makanya, para pengajar selalu menekankan muridnya agar tidak pamer terhadap ilmu kebal. Karena jika konsentrasi hilang, maka dia akan merasakan sakitnya. Kasus-kasus kegagalan ketika beraksi juga menandakan bahwa sebenarnya tidak ada makhluk halus yang hinggap di tubuh mereka. Pemirsa, itulah fakta dan mitos peristiwa supranatural dalam tubuh seseorang. Minimnya pengetahuan dan sosialisasi bisa membuat pemahaman masyarakat menjadi cenderung ke arah mistis.